Itu aja udah ambruk. Dasar manusia gak berguna kalian. Pak, udah pak. Cukup pak, diemin aja. Tapi papa gak suka Fatih. Dia menyalahkan kamu. Pak, saya mohon maaf ya pak. Tapi ini bisa dimusyawarahin kok. Gak perlu pakai bertarung kayak gini pak. Kami tidak rela kalian menyakiti warga lainnya. Iya. Diam kalian. Nih racunnya Kinan udah gue blokir. Bim, transfer tenaga dalam. Semoga. Ntar gue kena sama warga, lewat lu aja dah. Kau, deh. Dasar licik lu, Bimo. Beh, gimana sekarang kondisi Tante Kinan? Kandungan Kinan aman-aman aja, racunnya gak ambil situ. Cuman, tangan kanannya agak lemah. Gue udah blokir racunnya, tinggal Bima yang ngilangin racunnya ntar. Oh Bima, tolong sembuhin Tante Kinan om. Eh Fatih, gue gak mau disalahin sama warga. Biar si Agi aja. Om, saya mohon om sama om Bima. Kenapa Bima? Lu mau cari gara-gara? Mas Yunet, lebih baik papa aku pergi dari sini mas. Aku yakin mereka semua gak niat untuk bantu aku. Lebih baik kita pergi. Aku bisa obatin diri aku sendiri. Ayo, Mas. Ayo kita. Kinan, kamu gak boleh gitu sama Fatih. Dia tulus bantuin kamu. Aku gak peduli, Mas. Ayo kita pergi dari sini. Itu dia pergi, mau pergi. Ayo kita hajar. Ayo. Aduh. Berani kalian nyakiti Kinan, ku habisi kalian. Ayo Kinan. Wah. Dasar enggak tahu diri. Ditolongin malah marah-marah. Fatih, ayo kita pergi. Eh, Gi. Dari tadi kita ngobrol aja, makannya kapan? Astagfirullahaladzim, makan lagi yang dipikirin. Obatin dulu. Kan ublah. Harus bagian. Fatih, ayo kita cari tempat yang nyaman. Biar ngobrol berdua. Fatih, saya kan udah bilang berkali-kali. Kita gak mau rim, lepasin tangan saya. Lepasin. Yuk. Fatih. Fatih, lepasin baju saya nanti melar. Fatih, mau lo tuh apa sih? Dipegang tangan salah, ditarik baju juga salah. Marah. Fatih, gue itu nolongin lo dari amukan warga. Masa ngurusin orang jahat sih? Bukannya gitu. Tapi kan kalau misalnya ada orang butuh pertolongan, ya saya tolongin dong. Iya Fatih, tapi lo tuh terlalu baik. Lo tuh yang ngebelain orang jahat, gimana sih? Percuma. Sekarang itu ya, kita itu mentingin kitab lanjutan. Mikirin Tante Farah. Fanya ada bener juga. Saya harus nyari kitab yang bikin Mama sadar. Gue yakin, Fatih udah nyadar. Tapi, kalau misalnya kita nyari kitabnya, kita kan gak tahu pemiliknya siapa. Jadi kita gak tahu harus nyari di mana kan? Iya, lo tuh ya, dibantuin malah nyebelin. Malah marah? Saya kan bener. Bodo amat. Fanya! Saya harus gimana lagi supaya bikin Mama gak terjerat lagi sama kupu-kupu itu? Supaya gak ada korban lagi yang berjatuhan.